Kayaknya ada tuh. Wah, ada. Alhamdulillah. Wah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hairullah One Piece. Nah, di video kali ini kita mau ngetrip, yaitu mau memasang bubuk kepiting bersama pelawak Unjun. Nah, jauh-jauh beliau bertandang ke Kota Baru dari Balangan. Nah, cuma untuk makan kepiting, kepiting bakau. Nah, ini kita sudah mempersiapkan peralatannya. Nah, ini kita menggunakan bubuk tradisional. Nah, kata orang sini nyebutnya rakang. Nah, kita menggunakan dengan umpan hiu. Ini hiu kering, nah, sudah yang dikeringkan. Nah, umpannya. Nah, sedap coy. Oke teman-teman, nah gimana keseruannya? Simak terus di video kita kali ini. Satu dulu kita pasang. Ini totalnya berapa nih? Apanya? Nih. 16. 16. Rakang. Rasanya kerak kau enak banget, banyak tuh yang umpannya sedikitannya. Apa ada di pari? Pasangan ketiga merakang. Linger lah. Ini lubangnya. Nah, ini lubang lubang kepiting. Bismillah. Wah, banyak lubangnya nih. Nah. Wah, ini lubang anu. Tajuk, men. Oke, men. Tajuk, men. Oke, teman-teman, ini di lokasinya di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Sigam Sungai. Ini keadaan air nih surut lah emang.
mulai naik pasang. Oh, mulai naik pasang. Ini sekitar jam berapa nih? Jam 4-an lebih ya? 4 sore. Oh, jam 4. Jadi untuk merakangnya seperti biasa nih, gini bang, seperti air ini surut. Pokoknya dalam kan nggak bisa kita, agar dalam besok kita ambil. Nah, ini sekitar 16 rakang jebakan piting. Untuk cuaca hari ini sangat cerah, cerah banget. Oke men, jangan kemana-mana ya main. Silakan tinggalkan komentar, like, comment, and subscribe. Nah, ini amangnya merokok, sejujurnya gak boleh sih direkam ada rokoknya itu, pelanggaran di YouTube teh. Saksikan terus. Nah. Oke, pemasangan selanjutnya. Nah, oke, ini teman-teman menyiapkan lagi rakangnya, beti umpan. Nah, umpan baby shark. Baby shark. Hiu. Hiu karing, hiu. Soalnya aroma hiu ini sangat disukai lah oleh Mr. Crab. Kepiting bakau. Oke. Untuk tahannya umpan ini sedikit ya awet lah. Dinyot-nyot oleh kepiting. Yang jadi masalah untuk merakang ini ialah ada biawak monsternya, hama. Kata si Mang Ulah nih, nah, biawak lah kendalanya. Memang sudah hal yang biasa lah itu. Kalau buaya darat lain lagi kisahnya. Itu bisa jadi-jadian buayanya. Manusia masalahnya. Oke, teman-teman, langsung sikan terus. Nah, ini padang bakau. Nah, menakang lagi selanjutnya. Nah, di situ andakannya. Teman-teman, nah, enaknya jadi tukang kamera ya teman-teman. Ini ya teman-teman, salah satunya. Nah, saya didorong oleh si punya kapal sih. Nah. Aduh, surut dah. Kandas dah. Surut dah. Dari situ ya, di turun. Ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita sudah selesai memasang bubuk kepiting. Ya kurang lebih 16 buah yang kita pasang. Nah ini. Pilawak uncun tak ungot. Diikuti nyamuk jar beliau. Kalah benar nih nanon nih. Nah, ini kita oke dah. Nah, ini kita mau pulang dulu. Nah, rencananya kita insyaallah kalau enggak ada halangan besok sore sekitar jam 4 baru kita ambil. Oke teman-teman, nah ini kita mau mengambil bubuk kepiting yang sudah kemarin kita pasang. Nah ini tepatnya kita malam mengambilnya, karena tadi waktu sore kita nggak sempat ngambil. Nah jadi kita sekalian langsung malam. Nah kali ini kita bersama, masih tetap bersama Pilawak Unjun. Nah mudah-mudahan aja kita malam ini bisa mendapat perolehan yang banyak lah. Oke teman-teman, kita terus di trip kita kali ini. Oke, ini yang pertama. Kosong. Oh ya. Angkangnya kosong. Lain kosong. Nah. Dari jam 9 malam. Bekas bubu yang kemarin. Oke, oke teman-teman, ini ada satu. Dan enggak kabur lah.
Nah, dapat. Nah, itu hasilnya. Kamera satu. Nah. Oke, mantap. Ini hasil menangkap. Oke, ini penangkapan asli ini. Ya. Nah, mantap. Poin pertama. Oh. Oke, teman-teman. Nah, udang tiger. Udang windu. Oh. Lumayan nih ukurannya. Wah. Lang windu. Nah. Jadi kalau berinya lain juga. Nah. Kosong. Ada kepitingnya kecil tapi lain. Bukan kepiting rajungan. Bukan kepiting untuk dikonsumsi. Nah, itu. Ya. Oke, ini satu teman-teman. Nah. Wah, kosong ternyata. Kosong. Kayaknya ada tuh. Wah, ada. Alhamdulillah. Wah, ada. Wah. Ah, ini dia. Ada teman-teman, hasilnya. Mantap. Oke, teman-teman, kosong. Halus. Kita tarik. Wah, kosong, pemirsa. Kosong, kosong. Ya, kosong. Kosong bubunya. Nah, ini kosong. Umpurnya mantap. Oke. Nah. Ada hasilnya. Ya. Nah. Non, oh non. Oh, haur taurus, Bang. Nah. Nah. Kira-kira buat. Heh. Udah matang kita. Oke, meta. Iya, ada. Langsung ke sini enggak ada, Bang. Kan dalam, Bang. Mana?
dapur. Woi. Oke. Kita ambil jebakan. Ya, lumayan lah hasilnya. Oke, kita jalan lagi. Nah, no naik. Ayo. Oh, aman. Ini licinnya. Sudah masuk. Nah, aduh, kosong. Kosong, teman-teman. Kosong. Kosong. Tak boleh lihat sebetulnya situ. Mana? Di situ. Ini pengen ujung-ujung anda. Kosong. Kosong lagi, kosong lagi. Nah. Ini kosong. Ini kosong. Oke, teman-teman, kita sudah selesai mengambil bubuk kepiting. Nah, ini ya kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 ekor. Nah, semua yang dapat. Nah, ini. Mantap. Ya, lumayan lah, sekitar 2-an lebih. Ya, Pak. Mantap. Mantap pula bahaya. Mana nih gede, haur terus. Mantap, teman-teman. Pokoknya kita kali ini cuman sejam aja ngambilnya, tapi lumayan capeknya berasa. Ya Allah, Mang. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Salam dari Hoirullah One Piece.